Sahabat kita tanya, kalau kita makan cuka apple atau cuka kurma, boleh mengurangkan sakit jantung atau tidak? Yang ni, saya kadang-kadang hari ni saya terlupa nak sentuh. Kadang-kadang saya dengan relanya cerita benda ni, sebab dari segi perubatan, dari segi saintifik, tak ada. Tak ada apa pun bukti yang mengatakan cuka untuk jantung. Tak ada. Dari segi Islam, ada yang mengatakan, kononnya hadis ada mengatakan bahawa Rasulullah kata minum cuka bagus untuk jantung, bagus untuk kesihatan. Tapi yang saya duk cari, ada cerita yang pasal cuka Rasulullah, yang saya tahu lah cerita, ustaz-ustaz semua boleh betulkan saya. Cuma Rasulullah kata kita boleh jadikan cuka ini sebagai lauk, sebab dia pergi melawat rumah sahabat. Sahabat kata kami tak ada lauk. Dia tanya ada cuka tak? Dia kata cuma ada cuka. Dia kata jadilah cuka tu adalah sebagai satu lauk. Macam tu je dia kata. Tapi orang pergi kata cuka bagus untuk kesihatan. Yang pitbull keluar cerita cuka kurma untuk jantung ni, dia kata pasal cuka kurma makanan sunnah. Kurma makanan sunnah, saya setuju sangat-sangat. Tapi saya duk cari dan saya tanya banyak ustaz. Saya kata ustaz-ustaz yang saya kenal lah, saya kata boleh tak tolong saya, tolong cari nas yang mengatakan bahawa ada cerita pasal cuka kurma dengan kesihatan. Dia kata tak apalah, dia cari, tapi tak ada jawapan lagi lah. Saya tak dapat jawapan. Jadi cerita pasal cuka kurma dalam Islam dengan jantung ni, saya tak pasti. Tapi yang saya duk cari, saya tak jumpa. Dari segi kesihatan, memang tak ada cuka kurma ke, cuka apple ke, memang tak ada. Yang saya tahu, pengalaman saya, ramai pesakit yang mai jumpa saya sebab masalah selepas minum cuka kurma dan cuka apple. Sebab dia menyebabkan terbakar. Kita panggil bahasa kita lah, terbakar. Sebab apa? Dia kikih. Dia kikih dinding salur pemakanan ataupun esophagus kita. Sebab dia adalah asid yang kuat. Kalau kita dah minum, saya ada banyak cerita yang saya boleh cerita. Saya suka cerita dua cerita. Ada satu pakcik ni umur 70-an, anak dia semua duduk Kuala Lumpur. Dia kata anak dia suka bawa hantar ubat kat dia, so dia pun hantar cuka. Tapi saya tak tahu, dia duduk main jumpa saya, dia kata sebab dia sepedih dada. Saya buat habis semua test, tak jumpa apa-apa. So saya kata tak tahulah pakcik, bukan jantung, memang bukan jantung. Stress test tak ada apa, echo pun tak ada apa, X-ray tak ada apa, ECG tak ada apa. Lepas tu saya kata kat dia tak apalah, cubalah pakcik. Empat kali dia main jumpa saya, saya kata pakcik cuba pergi cari rawatan lain kot. Tapi saya kata bukan jantung. Dia nak keluar, dia habang kat saya, doktor, anak-anak saya, anak-anak pakcik duk beli kat pakcik cuka kurma. Saya kata lama mana dah nak makan? Dia kata ada 2 bulan. Masalah pakcik lama mana? 2 bulan. Saya kata pakcik balik, pakcik berhenti cuka kurma, 2 minggu lagi pakcik mai. Dia mai, dia senyum kat saya. Dia kata doktor tak payah makan ubat apa, hilang. Dia pergi makan cuka kurma, dia sakit dada sebab asid. Memang betul, ada setengah orang makan cuka kurma tak jadi apa. Tapi sama ada dia mendatangkan kebaikan, setakat yang saya tahu tidak. Tapi dia boleh mendatangkan kemudaratan sebab dia asid. Pernahkah tok nenek kita pergi minum cuka dulu? Tak pernah. Kita lah ni duk pandai duk beli cuka apple lah, cuka kurma. Ramai. Saya ada seorang lagi, orang muda. Dia memang sihat. Dia serampang 2 mata. Ya, dia berpoligami. So dia kena jaga kesihatan dia. Dia pi beli cuka kurma setiap hari lepas makan tengah hari dan lepas makan malam. Dia bubuh dalam gelas kecil tu, dia bubuh ketul ais. Dia minum. Dia kata sedap. Tapi dia mai pasal apa? Pasal pedih dada. Sama juga saya buat semua-semua test. Lepas tu masa tu saya dah ramai dah pesakit ni, saya kata jom kita pi buat scope. Depa pi teropong, melepuh dalam ni salur pemakanan dia. Dia duk minum sehari 2 kali. Minum cuka. Amboi, saya rasa lah kita memang berani tu, kita minum cuka. Weh, cuka tajam. Cuka cukup tajam. Tapi saya tak tahu, memang bukan saya nak peleceh orang, tak. Tapi saya setakat ni dari segi sains, tak ada bukti yang menunjukkan cuka boleh mengurangkan masalah sakit jantung, boleh mengurangkan kolesterol. Tak. Kita ni orang Melayu, saya ingat orang Melayu saja. Rupanya Cina pun sama. Ada mitos yang mengatakan bahawa kita makan benda masam,
dia potong lemak. Semua ramai, saya rasa ramai bisa dengar ni, nak potong lemak makan masam lah. Makan benda-benda masam, dia potong lemak. Ha, dia potong ni, dia tak potong lemak, dia potong perut. Sebab asid, benda masam ni berasid. Jadi yang saya boleh jawab macam tu. Sebab kalau cuka ni saya rasa tak usah makan. Yang best lagi, dia perbuah cuka, masam, asid, lemon, asid, campur dua tu. Lepas tu dia peminum. Bukan, bukan tak, bukanlah semua orang mudarat, tapi kebanyakan orang tak boleh tahan sebab asid terlalu tinggi. Tapi yang boleh makan, tak apalah makan. Tapi kebaikan dari segi perubatan tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau pergi jumpa doktor usus pun, abang ada, saya duk minum cuka, doktor usus first sekali dia kata, "Lu gila. Kenapa saya mau minum cuka? Cari pasal." Tambah-tambahlah kalau macam saya kata nak minum cuka untuk jantung, saya kata, jangan cari pasal." Saya kata, "Jangan." Sebab yang duk mai jadi masalah ni, jadi masalah baru. Dia dapat masalah gastrik. Nah, minta maaf lah, saya tak ada berniat apa-apa, cuma ini pengalaman. Sebab sahabat tanya, saya cuma jawab lah. Nah, tapi dari segi klinikal ke apa ke, tak ada lagi lah. Tapi memanglah kita menjaga ni, kadang-kadang kita cerita ke orang berdasarkan kepada testimoni. Si Polan minum, dia jadi sihat. Tapi itu bukan kajian, itu testimoni, pengalaman si Polan. Tapi kita sekarang ni, kita berlandaskan kepada kajian klinikal. Yang buat bukan ke atas 10 orang, 100 orang. Buat kajian ke atas berpuluh ribu orang. Barulah dia kata ubat tu berkesan. Ya.